Oke teman-teman, jumpa lagi. Nah kali ini sahabat tani, saya akan perlihatkan kebun yang sangat banyak rumputnya ya, bahkan lebih tinggi dari tanamannya. Nah seperti ini, sebenarnya dalam ini adalah tanaman cabai ya, cabai merah. Karena terlambat pengurusan atau penyiangan rumput, jadinya rumputnya lebih tinggi dari tanaman cabenya. Nah, di sini saya akan atasi dengan menggunakan herbisida selektif ya, yang khusus untuk cabai. Nah, ini aman untuk cabai. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat ya. Ini di dalam sini, nah ini cabai, tapi rumputnya sudah separah ini ya. Jadi setelah beberapa hari rumputnya sudah mulai menguning, nanti akan saya tunjukkan ya teman-teman, bahkan rumput seperti ini juga ya, rumput padang bisa mati ya. Nah ini sebelum penyemprotan. Nah sebenarnya untuk cabainya masih berproduksi, buahnya masih lumayan ya, jadi sayang untuk tidak kita lakukan penyemprotan. Jadi kalau teman-teman yang ingin mencoba herbisida ini, yaitu herbisida agil, jangan takut, cabai kita akan aman. Nah, seperti ini masih banyak bunga dan buah. Kita semprotkan saja mengenai cabenya juga tidak masalah. Nah, di sini saya akan tunjukkan yang sudah saya semprot ya. Nah, ini dia teman-teman. Ini yang sudah saya aplikasikan herbisida agil ya. Nah, jadi seperti ini. Ini tanaman cabenya. Lalu ini rumputnya sudah mulai menguning ya. Nah, pucuk daun sudah menguning. Seperti ini. Karena ini memang herbisida selektif, jadi proses untuk membunuh gulma itu butuh waktu 1-2 minggu ya, baru mati total. Untuk itu, setelah ini beberapa hari baru terlihat seperti ini ya, baru terlihat menguning, belum mati. Seminggu lagi ini sudah akan mati. Nah ini dia. Jadi saya gunakan dosis 2 tutup per tangki ya. Nah seperti ini. Jadi ini sudah, pucuknya sudah menguning ya, karena ini baru 5 hari ya setelah penyemprotan. Nah, ini akan mati. Tapi kalau bagian rumput seperti ini, nah ini biasanya untuk rumput obat luka ya, ini tidak mati ya teman-teman ya. Dan juga yang ini juga tidak mati, tapi yang lain saya kira bisa mati ya. Nah, ini dia. Jadi ini sampai ke sana itu tanaman cabai ya. Tapi jangan mengenai, karena di sini ada tanaman jagung, jangan sampai mengenai tanaman jagung ya. Nah, ini tidak selektif untuk jagung. Nah, kalau rumput-rumputnya kecil juga seperti ini. Ini malah sudah sangat menguning ya. Nah, ini semua cabai teman-teman. Di dalam setiap barisan ini cabai, sebenarnya itu kayak mulsa, cuman kita tidak pernah, dari awal cuman sekali penyiangan ya. Jadi di lubang mulsa juga sudah tumbuh rumput sebanyak ini.
Nah, kalau kita lakukan penyangan terlalu lama, jadi kita semprotkan saja herbisida yang khusus untuk tanaman cabai ya. Oke, jadi itu teman-teman, ini sangat aman untuk cabai, bisa teman-teman coba, yaitu herbisida Agil. Untuk dosis per tangki teman-teman bisa gunakan 2 tutup botol Agil ya. Jamin cabainya tidak akan stres, jadi tetap aman. Nah, ini masih baru-baru menguning ya. Nah, kalau herbisida sistemik memang cara kerjanya seperti itu, butuh waktu sampai 2 minggu agar gulma itu benar-benar mati. Oke, sekian dulu teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Salam tani dan salam sehat selalu.